Berbaki 3 hari sebelum hari pengundian, kehangatan bahang pilihan raya umum PRU ke-15 semakin terasa. Selain kerancakan perang bendera pelbagai parti, calon yang bertanding juga sibuk berkempen dan membentangkan manifesto yang terbaik demi menawan hati pengundi. Istimewanya PRU kali ini menyaksikan peningkatan jumlah pengundi hampir 50% berbanding 14.9 juta yang direkodkan dalam PRU ke-14 4 tahun lalu. Pelaksanaan undi 18 serta pendaftaran secara automatik memberi impak kepada perubahan landscape politik negara dengan peningkatan jumlah keseluruhan pengundi sebanyak 21.1 juta. Dianggarkan 10.6 juta pengundi muda berusia 18 hingga 39 tahun telah pun didaftarkan dan diberi kuasa untuk memilih tapuk kepimpinan negara dalam pilihan raya umum ke-15 Sabtu nanti. Dan pastinya kehadiran kami sebagai pengundi baru akan mewarnai lagi sistem demokrasi negara selain daripada membawa 1001 harapan dan juga inspirasi buat calon ataupun parti politik yang akan diundi kelak. Untuk pengetahuan anda, jumlah pengundi muda di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur sahaja sudah pun mewakili 1/5 daripada keseluruhan jumlah pengundi muda yang ada di Malaysia. Jadi jom kita dengarkan antara suara pengundi muda, tidak kiralah yang ada di ibu kota, pinggiran bandar mahupun di kawasan kampung. Assalamualaikum bang. Maaf ganggu. Boleh nak interview sikit boleh ke? Boleh. Nama siapa? Nama Is. Nama Is. Okey, umur berapa Is? Umur sekarang ni 24 tahun. Perasaan tu agak macam excited gak lah sebab mungkin untuk PRU kali ini benda akan buat perubahan besar pada waktu akan datang. First, perasaan saya gementar juga. Ni yang mengundi ni atas family saya yang nak suruh saya pergi mengundi yang mana satu yang awak rasa nak. Kita kalau boleh nak yang parti-parti yang bagus lah untuk memimpin negara kita kan. Okay, ni ada satu soalan cepu masalah saya nak tanya pada Suria sikit eh. Antara Kari Jamaluddin dan juga Syed Saddiq dan juga Datuk Seri Faizal Azumu ataupun Peja, yang mana satu lagi awak kenal? Tiga-tiga tu Menteri Belia dan Sukan kan? Khairul Jamaluddin, Syed Saddiq dan Khairul Jamaluddin. Syed Saddiq dan Khairul Jamaluddin. Tiga-tiga kenal? Saddiq. Ya, Saddiq. Saya tahulah nama diorang tapi tak berapa tahu sangatlah pasal diorang sangatlah. Cuma tengok kat TV. Sebab saya biasa pernah tengok dekat TikTok semua video dia. Macam Khairul Jamaluddin, diorang banyak kemukakan diorang punya pendapat dekat Twitter or TikTok macam tu lah. Sebab diorang macam lagi banyak aktif, banyak keluar TV. Kalau anda nak mengundi, adakah calon-calon yang selalu keluar FYP, calon-calon yang selalu keluar TikTok ni yang akan mempengaruhi awak untuk mengundi ataupun tak? Rasanya tak, sebab saya rasa saya still mencari lagi untuk mengundi siapa. Kalau diikutkan, faktor bagaimana yang menyebabkan awak undi seseorang calon itu? Sebab daripada dulu lagi kerajaan dah janjikan banyak manifesto, tapi banyak juga yang macam tak dijalankan. Macam saya nak bagi chance untuk semua. Untuk saya lah. Macam sekarang dia dah Perdana Menteri. Okey, dah habis ni, dah habis dia 5 tahun. Saya nak bagi dia chance macam ni. Kita tengoklah macam siapa yang okey. Ada yang mungkin akan pergi dekat calon. Kalau rasa macam calon ni, dia buat kerja lebih ataupun dia function, of course orang akan pergi dekat calon tu. Tapi kalau kita nak tengok secara umum ataupun majoriti, mungkin orang akan pergi dekat parti rasanya. Tidak, saya akan ikut saya punya pilihan and mana yang saya nak pilih. Ayah saya kata yang parti tu okey, boleh mengundi dia. So saya mengundi yang tu lah. Sebab saya pun baru first time, tak apa-apa tahu. Kita dengar je. Macam selalu orang cakap, kita dengar, percaya jangan. Macam tu lah, kita tengok lah. Ikut kita punya pilihan, macam tu. Lain orang lain pandangan dia and saya akan lihat manifesto yang lebih fokuskan kepada belia. Berpandukan diri sendiri lah. Kita tengok macam mana dia punya background calon yang bertanding apa semua kan. Kita tengok cara dia orang bekerja masa rakyat.
dekat dun-dun yang diorang bertanding, diorang bila ada masalah diorang turun padang atau tak, kita tengok semua itulah. Okey, ada tak awak rasa kalau susah sangat nak pilih, aku pilih mana calon yang handsome je lah ataupun mana calon yang cantik je, tu nanti aku pangkah. Adakah cara awak macam tu lagi mudah? Pun boleh juga. Macam tu pun boleh kan? Senah sikit kan? Bagi pendapat saya, benda ni tak patut lah. Sebab kita ni, kita bukan mengundi untuk barang rupa kan? Kita mengundi untuk dorang siapa yang bakal memerintah negara. Berjaya tak dorang menstabilkan ekonomi balik apa semua kan? Bukan berdasarkan rupa ke apa ke, tak boleh. Kita bukan dalam bidang lakonan ke apa, tak boleh, tak boleh. Itu bukan cara dia, itu tak okey lah. Kena tengoklah dia punya, macam mana dia dengan rakyat, macam mana penampilan dia. Contoh, ada satu menteri dari parti A ada buat hal, contohlah. Jadi adakah awak rasa disebabkan dia seorang, dia ni mewakili parti A, menyebabkan calon-calon lain dalam parti A juga akan mengalami masalah untuk tidak terpilih sebagai calon pilihan rakyat? Itu susah nak cakap sebab mungkin ada orang akan pergi dekat yang betul-betul parti yang stable ataupun orang akan pergi yang betul-betul dekat individu tersebut. Maksudnya sebab saya rasa macam banyak je menteri yang terlibat dengan kes rasuah. So kita kena tengoklah macam nilai daripada aspek yang lain. Kerajaan boleh lebihkan kewangan untuk budak-budak untuk belajar, untuk study mereka, kepentingan mereka. Saya nak kerajaan, orang-orang yang lebih tua, dengar cakap orang muda juga sebenarnya. Jangan ikut umur sangatlah, macam pendapat semua orang kena dengar. YB perlu tekankanlah apa sektor pekerjaan, cara kita apa untuk menaikkan gaji. Bantuan-bantuan untuk orang-orang muda yang sedia ada tu kalau boleh ditambah baik, janganlah dikurang-kurangkan. Kami nak ditambah baik, macam itulah. Transport ni, transport kalau boleh, orang yang susah tu, yang tak dapat transport tu, kena jalan kaki ke apa-apa, dia kena dapat free transport lah. Bagi wifi free dengan allowance belajar. Sebab ekonomi sekarang tak stabil sangat, jadi student-student perlu kemudahan yang macam tu. Macam saya meniaga, kalau dapat bantuan daripada segi macam bantuan barang-barang, keperluan, macam tu pun saya kira okey lah. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih banyak, Surya. Baik, itu adalah antara luahan ataupun suara yang diinginkan oleh orang muda. Dan ironinya, biasanya tanda pangkah akan dikaitkan dengan sesuatu yang salah. Tetapi berbeza dengan kali ini, tanda pangkah ini akan menentukan masa depan negara sama ada lebih cerah ataupun sebaliknya.